Ya, dalam rangka memperingati peringatan Hari Anti Korupsi Dunia yang akan ditayangkan tanggal 9 Desember, Kejaksaan Negeri Denpasar menyelenggarakan lomba-lomba bagi anak-anak SMP sekota Denpasar. Antara lain ada lomba yel-yel, lomba pidato, dan lomba cerdas cermat, yang mana pemenang lomba ini akan diadu dengan seluruh SMP se-Bali di Kejaksaan Tinggi Bali. Pak Ketua kok bengong, Pak Ketua. Aduh, capek. Pak Ketua sampai agak rokok ini gimana, Pak? Gimana pendapat kamu setelah ikut lomba yel tadi? Aduh, senang, udah bebas. Senang? Senang. Siap diadu dengan seluruh SMP se-Bali? Siap. Ya? Siap. Pengen lagi tahun depan seperti ini? Oke. Dispensing. Dispensing. Oke. Baik ya. Seluruh sampel kota dan pasar sangat bersemangat mengikuti acara ini. Ada 30 SMP dan saking banyaknya, mohon maaf, tidak semua sekolah dapat saya tayangkan dalam video singkat ini ya. Acara kita segera mulai. Terima kasih. Sudah tampil? Belum ya. Nomor 7 ya. Iya. Siap nih, siap. Siap. Oh, gimana perasaannya ikut kegiatan ini? Anti korupsi, kita semangat. Kalian mau tunjukinnya di belakangmu? Ini. Wuih. Indonesia anti korupsi. Ah, coba pendapat kalian kegiatan ini yang digelar kejaksaan nih, baru pertama ya? Menurut saya sih bagus banget, kayak meningkatkan kreativitas seseorang untuk terutama para siswa. Kan kita tuh harus dididik dari awal gitu. Kalau misalnya dididik dari awal kan ntar besarnya kita bisa menunjukkan negara gitu. Yeah. Memberikan informasi kan tidak hanya sebatas tutor sebaya, tapi dengan cara yel-yel juga bisa. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan paling penting nanti kalian diadu se-Bali. Kapan lagi ada ngadu ini? Sudah tahu belum? Kalau kita kalah, itu luar biasa. Ini udah tampil belum nih? SMP mana nih? Mana juru bicaranya ini? SMP mana nih kok minder semua ini? Enggak kayak dublas ini. Coba ini sekarang nih. Ini SMP mana ini? SMP Saraswati. Siap enggak untuk tampil? Ini pembinanya. Ya. Coba, saya mau nanya pendapat kamu acara ini gimana? Ayo, gimana? Apa? Bagus. Gimana? Bagus, seru. Habis itu dapat banyak teman, banyak kenalan gitu. Bisa bersaing sama. Saya belajar juga sama. Belajar. Pengen nggak ini digelar tiap tahun? Pengen ya. Baru kali ini ya. Sepanjang kalian sekolah pernah nggak sih kayak gini ada? Ada. Baru ini ya. Siap diadu ke tingkat ini seluruh Bali. Siap. Oke, semangat ya, SMP Saraswati ya. Ya. Oke. Oke. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Oh.
SMP mana nih? SMP Negeri 2. SMP Negeri 2. Siap ikut lombanya? Siap. Gimana menurut pendapat kamu acaranya? Seru. Meriah, seru. Cocok enggak digelar tiap tahun? Cocok. Semangat ya? Iya. Siapa tahu kalian mewakili Denpasar. Oke. Okay? SMP Negeri 2 ya? Iya. Oke. Okay. Gimana Pak Ketua pandangannya nih acara ini? Aduh bagus sekali antusiasme daripada peserta didik kita. Aduh luar biasa. Sayang cuaca terlalu terik. Terlalu terik. Kira-kira terik. Apa implikasinya apa ini yang akan terjadi? Implikasinya ini membuktikan dan menguji daripada mentalitas anak-anak kita siap atau tidak menghadapi tantangan ke depan. Sepertinya perayaan Hari Anti Korupsi tahun ini terbaik ya? Mudah-mudahan Asto Ngare tahun depan bisa, lebih baik dari ini. Bisa jadi se-Indonesia Bali ya, baik cara menyelenggarakan. Kalau dipercaya saya 3 tahun lagi ke depan di sini, saya akan buat lebih baik lagi. Ulang. Sama tim Denpasar. Ngeri. Ya, selamat pagi. Hari ini sedang digelar acara lomba-lomba dalam pergelaran Hari Anti Korupsi. Di sebelah kita ada Pak Ketua, Wakil Ketua, dan Wakil Bendahara. Bagaimana? Pak Wakil. Gimana acara ini? Acara rame. Bagaimana Pak Bendahara? Kas aman. Kas sangat aman. Kas aman ya? Uang masih banyak. Uang masih banyak. Anak sekolah akan menyemarakan Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember dengan besar yang terang. Bendahara umum saya di wawancara. Bendahara umum? Oke. Bendahara umum ini ya. Tapi ini pertama kalinya kejaksaan menggelar acara sebesar ini ya. Dan saya yakin juara umum ada di Denpasar. Kacari lain? Jangan pernah bermimpi. Anda bukan tandingan kami ya, kacari lain. Coba ketawa dulu, kompor. Coba pesan ke kacari yang lain. Hati-hati, tunggu penampilan dari Denpasar. Ingat itu ya, Denpasar juaranya ya.